Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait dentuman keras di udara akibat puing-puing roket milik Tiongkok terbakar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Masyarakat Kalimantan Barat digegerkan dengan suara dentuman di udara tadi malam. Cakupannya luas, suara dentuman terdengar di Pontianak sampai ke perbatasan Malaysia. Muncul dugaan penyebabnya adalah bagian roket Cina Long March 5B yang memasuki atmosfer di atas Kalimantan. Seperti diketahui, puing-puing roket Long March 5B milik Tiongkok yang berjatuhan dari luar angkasa di sektor Laut Sulu pada Minggu dini hari 31 Juli 2022 pukul 00.55 waktu setempat. Puing-puing roket yang terbakar juga sempat melintasi wilayah udara Malaysia dan dapat terdeteksi di beberapa daerah termasuk di sekitar negara bagian Sarawak. Puing-puing yang terbakar tersebut terdeteksi jatuh di Laut Sulu antar garis lintang 9,1 derajat utara dan garis bujur 119 derajat timur. Sehari sebelumnya, MYSA memperkirakan puing-puing roket tersebut akan memasuki ruang udara bumi pada 30 Juli sekitar pukul 16.24 waktu setempat hingga 1 Agustus 2022 sekitar pukul 00.24 waktu Malaysia saat benda tersebut masih mengorbit dan mendekati zona re-entry. Roket Long March 5B diluncurkan pada 24 Juli 2022 untuk mengirim modul Wentian seberat 23.000 kg ke stasiun luar angkasa Tiangong. Puing-puing roket memang telah diperkirakan akan memasuki atmosfer bumi dalam beberapa hari setelah mengirimkan modul tersebut. Meski demikian, MYSA mengatakan lokasi re-entry di serpian roket tersebut memang tidak dapat diperkirakan dengan tepat. Setiap peluncuran roket biasanya akan meninggalkan serpihan dan ukurannya sangat bergantung pada ukuran roket yang diluncurkan. Roket Long March 5B berukuran agak besar menurut MYSA, maka serpihannya yang masuk ke bumi juga besar. Walaupun begitu, kebanyakan puing-puing roket akan musnah terbakar di atmosfer dan terbelah menjadi serpihan-serpihan kecil. Hanya sebagian kecil yang tidak terbakar sepenuhnya saja yang akan jatuh ke bumi. Nah, begitulah penjelasan singkat terkait dentuman keras di udara akibat puing-puing roket milik Tiongkok terbakar. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.